Seorang pria paruh baya nekat menyalakan korek api ke dalam tangki sepeda motor yang sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di jalur Pantura Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Pelaku yang ditangkap warga bahkan sempat mengamuk dan menendang polisi. Dalam rekaman CCTV di SPBU di jalur Pantura Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang, terlihat seorang pria paruh baya menghampiri sebuah sepeda motor yang sedang mengisi BBM dan langsung melempar korek api yang menyala ke dalam tangki sepeda motor. Setelah melakukan aksinya itu, pelaku dengan santai meninggalkan SPBU. Sontak, sejumlah petugas SPBU panik dan berusaha memadamkan api dengan apar. Warga yang melihat aksi tersebut langsung mengejar dan menangkap pelaku. Meski sudah tertangkap, pelaku tetap mengamuk, bahkan sempat menendang seorang anggota polisi. Pas ini si Pertalit, pikir saya dia temannya, dia jalan nih dari depan. Pikir saya temannya, saya kan di belakang lagi ngatur. Gak tau pas lagi ngisi, dia mendekati langsung ambil korek. Mas, motor tersebut. Ke motor dia sendiri? Bukan. Hah? Motor orang yang lagi ngisi ternyata gak kenal. Oh. Sempet nyala. Pelaku berinisial WO berusia 68 tahun saat ini berada di Satreskrim Polres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan. Namun polisi hingga kini belum berhasil menginterogasi pelaku karena diduga mengalami depresi. Untuk terduga pelaku sudah kita amankan ke Polres Cirebon Kota. Sekitar 68 tahun. Untuk interogasi sementara yang kami dapatkan bahwasannya memang kami menginterogasi jawaban dari terduga pelaku memang tidak jelas. Dan kami mendapatkan informasi dari saksi warga sekitar tempat tinggal pelaku bahwasanya pelaku itu memiliki kelainan kejiwaan atau depresi. Untuk proses penyidikan, polisi telah menyita sepeda motor yang akan dibakar pelaku serta korek api sebagai barang bukti. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.